Ada beragam suku di dunia ini yang menyimpan banyak hal unik, apalagi mereka yang hidup di pedalaman dengan berbagai tradisi kental yang turun-temurun. Salah satunya, suku yang demikian adalah suku Fadoma, atau Banoana. Kelompok etnis yang berasal dari wilayah Kanyeba, Zimbabwe ini punya suatu hal unik yang cukup mengejutkan, di mana kondisi fisik mereka yang berbeda dari manusia pada umumnya. Suku ini lebih dikenal dengan sebutan suku kaki burung, karena bentuk kakinya yang memang sekilas mirip dengan burung unta. Hanya punya dua jari saja yang tampak terbelah. Memang, tak semua anggota suku Fadoma punya kaki yang demikian, hanya beberapa saja. Namun, hal itu tetap diakui oleh mereka sebagai ciri khas suku Fadoma, dan dianggap lebih spesial dari apapun, bahkan lebih dari suku lainnya di dunia. Suku Fadoma percaya kalau keunikan kaki mereka adalah suatu anugerah dari leluhurnya yang membuat mereka berbeda dari manusia biasa. Suku Fadoma mempercayai mitos asal-usul mereka yang sangat unik. Mereka meyakini sukunya bukanlah berasal dari bumi, melainkan dari planet lain, yang dikenal dengan Lito Lavisi, yang merupakan planet asal nenek moyang suku Fadoma. Padahal, planet itu sendiri tidak ada yang tahu di mana letaknya, dan tidak ada yang pernah ke sana. Menurut mitologi mereka, leluhurnya berasal dari pohon baobab yang memiliki bentuk tubuh seperti burung yang muncul dari langit, kemudian menetap dan tinggal di antara manusia bumi. Bahkan, mereka juga mengklaim kalau DNA suku Fadoma adalah hasil persilangan antara perempuan bumi dan nenek moyangnya yang mirip dengan burung. Akibat itulah, banyak keturunannya yang punya kaki mirip dengan burung, yang diyakini berasal dari etnis nenek moyang mereka itu sendiri. Tapi, walaupun punya kaki yang unik, mereka juga masih bisa melakukan aktivitas layaknya manusia biasa. Bahkan, juga masih bisa berlari dan memanjat pohon. Meskipun kelihatan aneh, mereka tetap bangga dengan sukunya. Bahkan, sangat menjaga siapapun dari sukunya yang punya kaki mirip burung. Suku Fadoma juga melarang anggotanya untuk menikah dengan suku lain, karena mereka tak mau kalau ciri khas suku mereka itu juga dimiliki oleh suku lain. Akan tetapi, mereka juga masih dapat bergaul dengan suku lainnya. Para ilmuwan menduga keunikan pada kaki suku Fadoma diakibatkan oleh mutasi pada kromosom nomor 7. Mutasi ini menyebabkan 3 jari tengah tidak ada, dan 2 jari lainnya menghadap ke dalam. Sebenarnya, tak hanya pada suku Fadoma saja. Kondisi ini juga dialami oleh beberapa orang lainnya di dunia, yang diduga dapat dialami oleh 1 dari setiap 90.000 orang, dan dikenal dengan kondisi ectrodactyly. Tapi uniknya, kelainan ectrodactyly ini bagaikan warisan genetik yang turun-temurun dari suku Fadoma dan lebih sering dialami oleh mereka ketimbang pada orang lain, sehingga sangat melekat dengan identitas suku ini. Mereka menganggap itu bukanlah cacat fisik, melainkan identitas suku Fadoma, warisan yang istimewa dan unik. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Like kalau kalian suka, dan dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih telah menonton.